والسماكة والكمالاسة وغيرها عجة كذلك. يمكن كل يسمع أن يتكلم باللغة العربية ولهم المفسر نفسه، ولكن نحن نريد يبحث بهذه الكلمات بهذه الكلمة من بعض إلى البعض وبخصوصية حتى يصلوا إلى أهل بيتهم ما هو معنى التصوف الحقيقي. Toilet itu juga ada aturannya dan itu juga menjadi bagian dari tasawuf. Kemudian juga yang terkait dengan makan dengan tangan itu juga bagian dari tasawuf. Dan Maulana Habib Lutfi ingin sekali tasawuf itu bisa menyentuh semua dan bisa diterima dan bisa dimanfaatkan dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan masyarakat dan khalayak yang lebih ramai. Dan beliau menyampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara ini umat Islam, para kiai, para alim ulama dari berbagai penjuru Indonesia, di samping yang pasti para tamu-tamu dari luar negeri. Maulana Habib Lutfi yufadil an yatakallam bilughah al-Indonesia li sangat mendukung masalah duniawiyah karena ini adalah perjalanan dalam dakwah. Tidak berbeda Rasulullah mengapa dihijrahkan ke Madinah, bukan karena tekanan-tekanan di waktu di zaman itu, di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, tidak. Falidzalika labud min tajdidin sahih di makna tasawuf wa tawsi' li makna at-tasawuf la budda an nafham kaifa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam indama yuhaju ila al-Madinah laysa bisabab dughut kufar Quraisy faqat walakin hunaka majalat ukhra. Mengapa Rasulullah dihijrahkan Madinah? Yathrib dulu namanya. Karena dari Madinah atau Yathrib awal 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi sudah ada jalan sutra yang menghubungkan negara timur jauh. Maka dari itu dirintis oleh Rasulullah setelah hijrah bagaimana membangun ekonomi untuk umat. Perjalanan sutra, perjalanan lain bagainya dari dunia Arab, ilmu kedokteran, ilmu obat-obatan dari Cina mengantarkan ke negara-negara ke Madinah khususnya dengan kain-kain atau sutra-sutra, maka jalan itu disebut jalan sutra. Limadha beliau adalah imam bagi umat Islam pada saat itu di banyak disiplin ilmu. Dengan ilmu yang begitu luar biasa, beliau juga sangat kaya. Beliau memiliki tanah yang banyak, sawah yang berlimpah. Hatta qala ulama inna arbah ziraatihi kull sana kanat tazidu ala 80,000 dinar dhahab. Para ulama memperkirakan keuntungan dari semua kekayaannya itu 80,000 dinar dhahab. 80,000 dinar emas. Dinar al-dhahab 4 gramat wa nisf. Dinar al-wahid 4 gramat wa nisf. 1 dinar itu 4 gram setengah emas. Jadi kalau dinar itu 4 gram setengah emas. 80,000 4 gramat wa nisf. 80,000 dinar. Naam. Hadha takriban yuwazi al-yawm kam 100 milyun dolar. Kalau sekarang mungkin 100 juta dolar lebih. Itu keuntungan per tahun milik Imam Lais bin Sa'ad di dalam pertaniannya. Imam Lais bin Sa'ad yaqul al-ulama ma'a 'idham hadha al-thara lam tajib 'alayhi zakatun fil Islam qat. ما وجبت عليه الزكاة أبدا في أي زمان. إمام ليس بن سعد tidak wajib baginya zakat. يعني قبل مرور السنة يكون قد أنفق كل هذا. Sebelum datang haulnya sudah dikeluarkan semua. ف
فلا تكتمل السنة وتجب عليه الزكاة قبل اكتمال السنة وأن يحول الحول وأن تجب الزكاة يقول قد أنفق كلها. Sebelum datang haulnya putaran satu tahunnya beliau sudah mengeluarkan itu semua. كل سنة لا يكاد تكتمل السنة إلا وتجب قد أنفق فغل منذ أن بلغ إلى أن مات ما وجبت زكاة في ماله قط. Karena begitu luar biasa kedermawanan beliau, tidak menunggu datang waktunya haul. Jadi sebelum haul sudah keluar semuanya, sampai beliau meninggal dunia, itu yang beliau selalu lakukan. Beliau ila aina idhamina lil ummah wa himayah lil ummah hatta la nakun amam Allah la nastati an nujib ala mas'uliyatina amam Allah tijahal ummah. Ini sangat berat sekali bagi para ulama sebetulnya, apalagi para aulia. Kalau kita melihat manakib bagaimana Imam Syadzili pada waktu itu sudah bisa mengeluarkan karomah dari jebu, bisa membagi untuk kepentingan fuqara wal masakin. Hada bikulli ta'kid ib'un thaqil lil ulama fa kaifa lil aulia wa kulluna na'rif كيف كان الأولياء لا سيما الإمام الشاذلي كيف أنه بكرامته من جيبه ينفق على الفقراء. تربيه yang lebih hebat lagi terhadap dzurriyyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya sampai orang memberikan tamar kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ini kurma apa? Dijawab oleh yang memberi kurma, ini zakah haram Allah ala baiti ahli baiti ala zakah. Wakadhalika at-tarbiyah ad-daqiqah wal harisah min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li dzurriyyatihi kama huwa ma'ruf ma yata'allaq bi jam' az-zakawat indama akala ahad ahfad rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tamr summa indama su'il hadha tamr liman hadha liz-zakah فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الزكاة لا تجوز لمحمد ولآل محمد. Begitu pula sampai Rasulullah mengangkat ahli bait supaya mandiri, tidak kehidup, tidak ketergantungan. Illallah ketergantungannya Rasul sebabnya. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي أهل بيته بالاكتفاء الذاتي حتى لا يعتمد إلا على الله. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama ahli bait fikum kama thalasabinatin nun wa man raqibaha najah. Ini perlu tafsir, perlu mafahim yang luar biasa. Hal huwa sabinatin nun fil aqidah, sabinatin nun fil iqtisadiyah, sabinatin nun li salamatil ummah, sabinatin nun fil tijarah, sabinatin nun li ziraah, sabinatin nun ajnas min makna sabinatin nun hadhihi al haqiqati al baiti fikum kama qala sabinatin nun. Wal habib Lutfi yurid an yuakid maratan ukhra fi bisa menyalurkan tasawufnya, wal ulama bisa menyalurkan tasawufnya kepada jazz wa sultah dan kaum-kaum yang penting kita masukkan kepada beliau-beliau sehingga beliau-beliau itu mengerti apa itu sebenarnya tasawuf. Min ma'ani at-tasawuf ad-daqiq bina al-alaqah at-tayyibah bain asy'ab wal-jaysh bain asy'ab bain al-'alim wa asy-syurthah fa isal al-ma'lumah ila wa tawasul ma'a tilka al-fi'at al-jaysh wa asy-syurthah min ma'ani at-tasawuf. Dan tasawuf tidak membatasi orang mencari dunia, bagaimana harus mengendalikan dunia. Tantangan ahli tasawuf masih banyak sekali, di antaranya apa, pembangunan madrasah, pembangunan pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Bagaimana peranan ahli tasawuf tentang fuqara wal masakin wal aitam wal aramil. Bukan ahli tasawuf itu hanya pandai memutar tasbih saja atau ahli tasawuf untuk kepentingan pribadi saja, hubungan baini wa baina Allah wa baina Rasul, tapi bagaimana al amanah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ummati. Makna tasawuf la yuhsar fi ma'na dayyik, hunaka tahadiyat kathirah amam at-tasawuf, bina al-ma'ahid al-masajid ma yata'allaq bi al-qada' ala al-faqr
التصوف لا ينحصر معناه في تحريك السبحة فقط، ولكن هناك مجال وتحديات كثيرة لابد لكل صوفي أو متصوف أن يواجه هذه التحديات. Tantangan tasawuf waktu zaman sekarang ini perlu kita-kita semua harus memahami. Sebab tantangan tasawuf yang luar biasa, masih banyak pendapat-pendapat yang namanya masuk tasawuf kalau sudah zuhud menjauhkan dari perkara duniawi. Mazalat hunaka tahadiyat katsira lit tasawuf fi hadzal asr. Labud an nafhamaha wa an na'ya fi fahmi hadhihi at-tahadiyat. La siyama fi al-fahm ghair sahih li ma'na az-zuhud. Faz-zuhud la ya'ni al-bu'd aw adam sayfarah ala al-mal aw ala ad-dunya. Az-zuhud bi ma'naha as-sahih as-sayfarah ala ad-dunya, laysa al-faqr wala izhar al-faqr. Tantangan kita bukan sedikit. Kalau kita melihat perkembangan duniawi luar biasa, banyak masjid-masjid yang luar biasa bangunannya, tapi tetangga anak-anak kita tidak sekolah, putus sekolah banyak sekali. Tahadiyatuna kathira jiddan. Naam bunyat masajid kathira, walakin nuhmil ma hiya halat al-atfal alladhina inqata'at anhum al-madaris wa la yastati'una an yadrusu fi al-madaris wa tahadiyat kathira. Idza kan nahnu berdoa bidu'a Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, hasanah di dunia bi hasanatil akhirah, insyaallah akan menjadi tasawuf yang luar biasa. Idza nahnu tabaqna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hadha du'a sayakun hissin linahsul ala dunya at-tayyibah was-salihah wa aidan an-najah fil akhirah. Maka dari itu, kesempatan yang baik istimak dengan ahli tasawuf fil alam, saya mengharapkan tidak membahas tasawuf saja, tapi dakwah tasawuf bil hal yang nyampe kepada tarbiyatul ula ala auladin, anak-anak kita. Falidhalika ana ara ana fursat ijtima bi ashabi